Ambil positifnya aja. Rene Boy. Diriku semakin heran, ada aja lawakan. Lihat orang sekarang di kepalanya cuma uang. Dari bawahan hingga sampai atasan, mikirnya hanya uang. Asal ada jabatan, agama digarekan. Sikut kiri dan kanan, dia tahu itu haram, tidak diperdulikan. Yang penting hidupnya aman. Harga barang naik tak dihiraukan, karena minyak naik di tengah malam. Alasannya subsidi biar tepat pada sasaran. Enggak tahunya makin banyak rakyat yang kelaparan. Katanya merakyat, tapi kok makin susah. Harga daging naik, ayo makan keong sawah. Jika harga cabai tidak terkendalikan, malah bikin anjuran tanam di pekarangan. Solusinya tuh orang awam. Kadang kita mikir ini cuma lawakan. Diet untuk si miskin, jangan sering makan. Di sarden ada cacing, malah bikin alasan. Itu banyak protein, baik untuk kesehatan. Dah kelewat pintar, rakyat protes dianggap tidak bermoral. Kita berkoar, malah dibully di media sosial. Insaflah insaf, wahai pejabat, jangan engkau menjilat. Hanya karena takut kau hilang jabatan, rakyat yang kau korbankan. Diriku semakin heran, ada aja lawakan. Lihat orang sekarang di kepalanya cuma uang. Dari bawahan hingga sampai atasan, mikirnya hanya uang. Asal ada jabatan, agama digarekan. Sikut kiri dan kanan, dia tahu itu haram, tidak diperdulikan. Yang penting hidupnya aman. Harga barang naik tak dihiraukan, karena minyak naik di tengah malam. Alasannya subsidi biar tepat pada sasaran. Enggak tahunya makin banyak rakyat yang kelaparan. Katanya merakyat, tapi kok makin susah. Harga daging naik, ayo makan keong sawah. Jika harga cabai tidak terkendalikan, malah bikin anjuran tanam di pekarangan. Solusinya tuh orang awam. Kadang kita mikir ini cuma lawakan. Diet untuk si miskin, jangan sering makan. Di sarden ada cacing, malah bikin alasan. Itu banyak protein, baik untuk kesehatan. Dah kelewat pintar, rakyat protes dianggap tidak bermoral. Kita berkoar, malah dibully di media sosial. Insaflah insaf, wahai pejabat, jangan engkau menjilat. Hanya karena takut kau hilang jabatan, rakyat yang kau korbankan.